Ini kebetulan para groomsmen ini semua sendiri semua nih kebetulan kan. Jadi gue masih sendiri, masih nyantai aja, enjoy sama kalian. Jadi ada rasa tersulut, ingin segera mencari jalan doang, ingin berlari nanti. Tersulut sih tersulut dalam hal baik ya. Maksudnya mungkin gue memang akan mendapatkan pendamping. Cuman kalau untuk kejadian yang lebih serius gue belum tahu sih. Jadi intinya sekarang ngalir aja, berteman dengan siapapun, menjalin hubungan dengan teman-teman juga. Ya, we never know. Kalau memang ada penyamun. Pengen kasih fokus karir dulu, apa sih kita tersulut? Kalau gue pribadi memang karena masih banyak yang mau diurusin gitu. Dari syuting, gue stripping setiap hari, gue kuliah juga sekarang, semester 5 gitu. Dan banyak aktivitas lain. Jadi gue pikir kayaknya lebih konsen ke kerja dulu gitu. Dan gue gak tahu sih kalau gue ternyata menemukan pendamping yang bisa menemani gue, yang bisa support. Tapi secara pribadi sih udah siap belum sih untuk maksudnya menikah gitu. Menurut kemungkinan enggak sih nikah muda? Gua enggak mungkin nikah muda. Oke. Okay. Banyak juga yang nanya sih, Randy akan nikah muda enggak? Enggak kalau gua. Karena mungkin memang ya kalau gua sih rencana ya, namanya rencana pribadi lagi sih yang di atas ya kepada Tuhan. Kalau gua sih inginnya mempersiapkan dulu semuanya, kuliah diselesaikan dulu, karirnya dimantepin dulu, terus juga mentalnya pastinya sama ya lawan main di mana gitu kan. Belum ada pasangan ya, ini. Kan umur 25 gitu, 26 atau gimana gitu. Target kalau target sih gua agak tua ya di 27. Tapi gua enggak pernah ini sih, gua enggak tahu yang langkah ini. Karena Tuhan ya yang dia sih harapan gua sih begitu. Cuman entah kapan tiba-tiba aja kita enggak pernah. Jadi gua selesai. Tapi keluarga? Berteman banyak gitu, pastilah. Karena gue juga pribadi udah mau 2 tahun sendiri gitu kan. Jadi banyak berteman, banyak bertemu orang gitu. Cuman memang mungkin belum ada yang cocok aja sih. Tapi mau sendiri nyari yang cocok ya? Belum. Kesulitan ya nyari yang cocok? Kesulitan. Tipe ada sih, cuma pada akhirnya ya kalah juga sama yang nyaman sih. Kalau tipe sih gue 20 gitu, gue seneng wanita yang lama yang bisa memperhatikan gue, yang bisa apa ya menyemangati gue di saat gue lelah gitu sih. Cuma memang gue lebih ke yang nyaman aja sih, dan mungkin sampai sekarang belum nemu aja. Tapi keluarga atau khususnya orang tua gitu udah ada nanya-nanya ke arah sana nggak gitu, pasangan kamu siapa gitu? Kalau pacar sih biasa lah ya, namanya orang tua, nyokap, bokap, itu nanya. Cuma memang sampai sekarang masih sendiri. Cuman kalau soal ke pernikahan apa itu belum bisa sama sekali. Jadi masih I think so. Tapi tipe itu ditemuin nggak sih di kalangan artis? Bisa jadi. Bisa jadi banget. Cuman memang belum nemu yang nyamannya aja sih sama aku. Dan untuk proses selanjutnya mungkin udah berakhir di proses pernikahan atau mungkin nggak pengen? Yes, pasti akan terus. Aku udah sampein ke Ricis langsung gitu. Ricis, gue siap bantu apapun itu, dan udah ditunjuk sebagai konsumen. Jadi pasti gue akan terus dampingin Ricis sampai hari H. Berarti sudah tahu hari H-nya ya? Udah tahu. Oh. Bisa dibacakan mungkin? Ya aduh. Ini bukan gue punya hajat tuh. Selama berapa bulan lamaran? Apa tahun ini? Selama berapa bulan lamaran? Bocorannya intinya semoga ya, insya Allah tahun ini semoga ya. Dua kali ya? Dua bulan tahun berarti ya? Dua gak berani. Sebulan selanjutnya ya? Gak tahu. Nanti Ricis dari gua. Gua gak tahu, pokoknya intinya gini. Setelah lamaran hari ini, yang pasti mereka akan segera melangsungkan sun-sun ya. Jadi teman-teman doain semua sahabat-sahabat Ricis. Semoga lancar sampai sana. Dan di Jakarta ada di tempat ini lagi? Wah, itu gua gak tahu. Oke, terima kasih.